Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan hunting kembali ya di H-2 Lebaran, teman-teman. Ini di tanggal 20 April 2023. Ini kita sudah berada di Terminal Maspati ya. Terminal Maspati Magetan. Dan di sini untuk bis yang melintas di terminal ini, ketika saya datang itu udah agak sepi, teman-teman. Dan ini untuk penumpangnya juga lumayan banyak untuk pemudik yang ada di sini. Nah, dan terlihat di sana untuk lalu lintas ini cukup padat ya. Bisa teman-teman lihat itu banyak sekali untuk pemudik yang datang maupun keluar dari Magetan ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sana terlihat bus Sugeng Rahayu ATB, teman-teman. Nah, itu dia. Ini untuk jurusan ke Jogja sepertinya. Terlihat di dalamnya udah lumayan ya untuk penumpangnya. Dan terlihat juga ada beberapa yang turun maupun naik dari Terminal Maspati. Wih, STJ Patas Jatim. Ini STJ Silo, teman-teman. Telah sampai di Terminal Maspati. Full penumpang ya. Wih, walaupun patas ini full penumpang, teman-teman. Mantap ini STJ Silo. Terlihat banyak sekali penumpang yang turun ya. Ini sepertinya berasal dari Surabaya dan sekitarnya, teman-teman. Mantap. Wih, ada bus Bali Radiance. Mantap. Dan ini untuk bus Harapan Jaya dengan menuju ke Jakarta, siap diberangkatkan, teman-teman, dari Terminal Maspati. Sudiro Tunggajaya dengan berlivery ikan hitam ya, dengan menggunakan sasis Scania K360. Dan di sana ada bus Rosalia Indah juga. Masuk kembali bus Harapan Jaya dengan tujuan Jakarta, Blitar Jakarta ya. Ini sepertinya menggunakan Hino RN285. Untuk nomornya ini nomor 18 ya, untuk armada Harapan Jaya nya. Ada bus Panda dengan tujuan ke Surabaya, teman-teman. Ini sepertinya Patas Jatim ya, dengan tujuan Magetan Surabaya. Ini menggunakan Jetbus 3 SJD dan menggunakan mesin Hino RK8. Telah masuk bus Harapan Jaya, ini menggunakan Hino RN285 dengan jurusan Nyuris 285.
Rayu siap diberangkatkan menuju ke Solo, Semarang, dan Kuningan, teman-teman. Ada Sudiro Tunggajaya Kinandira, Big Top. Sepertinya itu menuju ke garasi pusat ya, yang berada di Mawaspati, teman-teman. Apa sih? Wih, ada Putra Bahagia Skyview, teman-teman. Ini untuk atasnya panoramik ini. Salah satu dari Magetan menggunakan Hino RK8 Putra Bahagia Sejahtera. Untuk H-2 sebelum Lebaran ini sangat ramai sekali ya untuk di Terminal Maspati, teman-teman. Karena banyak pemudik yang mungkin dari arah timur maupun dari arah barat. Jadi seperti pemudik Jakarta ataupun Surabaya itu banyak sekali, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang mudik ke kampung halaman, bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin mau hunting bareng bisa ya. Di sana ada bus pariwisata sepertinya. Entah ini bakalan masuk atau enggak ya. Oh tidak ya teman-teman, tidak masuk. Nah, ini ada bus apa ini? Oh sepertinya ini pariwisata ya. Mantap. Dan mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video hunting berikutnya.